agama kita mengajar kepada kita cara untuk berubat. Dan perubatan itu terserah kepada ahlinya tanpa ditentukan secara spesifik cara perubatan tersebut. Ada orang dia suka perubatan moden yang dipanggil sebagai alopati. Silakan. Ada orang dia suka menggunakan perubatan tradisional Cina. Akar kayu, ada herba yang tertentu dan sebagainya. Selagi mana ia tidak bertentangan dengan agama dan terbukti berkesan, silakan. Aku panca sebagai contoh. Atau apa-apa sahaja. Ada tabib Cina sebagai contoh. Maka dia terbukti ada kemampuan dan kebolehan untuk berhadapan dengan suasana seperti itu. Boleh? Silakan. Tak jadi masalah. Tradisional Melayu. Ada petua-petua orang tua yang terbukti berkesan. Silakan. Islam tidak pernah menyekat kita untuk cara berubat dengan perubatan yang tertentu. Yang penting, ianya tidak bertentangan dengan agama. Tidak menyebabkan syirik ataupun melibatkan aktiviti-aktiviti khurafat dan seumpamanya. Walau bagaimanapun, para ulama membahagikan kepada dua bentuk cara perubatan. Satu yang dipanggil sebagai terapi preventif, pencegahan. Satu, cara pencegahan, iaitu sebelum kita kena penyakit. Yang kedua dipanggil sebagai terapi curatif, iaitu penyembuhan. Bila dah kena sakit, penyakit tu kena pada kita, macam mana nak merawat penyakit berkenaan. Dua cara. Satu pencegahan, satu rawatan bila sudah terkena penyakit. Sebelum terkena, apa langkah-langkah pencegahan? Katalah kita tahu bahawa penyakit itu berlaku di Wuhan, China, negara China. Kita tak ada benda yang penting pun, kita nak pergi juga ke tempat tu. Orang kata itu sengaja menempah maut, itu saja cari penyakit. Maka dalam Islam, dianjurkan kepada kita mengelak daripada menziarahi atau melancung atau sampai di tempat wabak. Pihak Kementerian Kesihatan telah mengeluarkan nasihat, panduan kepada kita supaya memakai mask. Cari mask yang berkualiti dan cara memakai dengan cara memakai yang betul. Basuh tangan, pergi ke tempat orang ramai dan sebagainya. Berhati-hati, ambil langkah berjaga-jaga. Itu contoh yang mudah, tuan-tuan sekalian, bahawa agama kita mengajar prinsip-prinsip perubatan dan prinsip-prinsip rawatan, panduan berubat yang mendatangkan keselamatan untuk kita di dunia dan juga di hari akhirat. Kalau kita lihat antaranya dalam Tibb Nabawi yang dikarang oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, dia menyenaraikan bagaimana cara untuk kita mendapatkan rawatan. Antaranya ialah disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita, contohnya menggunakan 7 butir kurma ajwa. Tapi kita tak boleh, tuan-tuan sekalian, semua penyakit nak pakai 7 butir kurma ajwa. Tak boleh. Kita perlu melihat dan mendapatkan pandangan daripada pihak yang mempunyai kepakaran dalam rawatan yang terlibat ataupun penyakit yang berkenaan. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebut, barang siapa pada waktu pagi memakan 7 butir kurma ajwa, nescaya tidak dicelakakan kepadanya oleh bahaya racun dan pengaruh sihir pada hari itu. Maknanya dalam Islam, para ulama menyebut bahawa ada perubatan yang dipanggil sebagai perawatan ataupun pengubatan alami menggunakan natural remedy, bukan guna bahan-bahan kimia tertentu, tapi guna makanan semula jadi, buah, sayur, daun, macam ni, kurma. Maka jikalau terbukti dari sudut sains moden dan seumpamanya, pakar-pakar terlibat mengatakan bahawa boleh kita mendapatkan rawatan menggunakan sumber-sumber semula jadi, silakan. Selain daripada menggunakan ubat-ubatan moden dan juga selain menggunakan bahan-bahan semula jadi, Islam juga mengajar kepada kita doa. Antaranya hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia sebagaimana yang diriwayatkan oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa sahaja yang menyebut ini pada setiap pagi hari dan pada setiap petang sebanyak 3 kali. Petang, ulama mempunyai 2 pendapat. Petang maksud dia petang, dan pendapat yang kedua, petang dengan maksud malam. Pagi dan petang, ataupun satu lagi pendapat kata pagi dan malam. Apa bacaan dia 3 kali itu? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Dengan nama Allah, bismillah, dengan nama Allah, alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama',
yang tidak akan memudaratkan dengan namanya segala sesuatu di bumi dan di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kita baca yang ni tiga kali kan, tiga kali setiap pagi dan setiap petang, ataupun tiga kali setiap pagi dan setiap malam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Baca tu tiga kali. Maka Nabi mengatakan nescaya tidak ada sesuatu pun yang akan mencelakakannya. Hikmah berlaku wabak, hikmah berlaku musibah, salah satunya ialah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Macam mana doa ni? Bila kita baca doa, kita ingat kepada Allah. Bila tengok ada wabak, ada penyakit, ada musibah, kita baca ini ingat kepada Allah. Itu antara hikmah kenapa sesuatu musibah itu melanda. Maka kita sebagai mukmin, sebagai orang yang beriman, hendaklah mengambil setiap perkara itu sebagai sebab untuk kita lebih menghampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu positif attitude yang patut kita ambil bila berhadapan dengan perkara-perkara seumpama ini.